Terima kasih sudah klik video ini dan silakan subscribe untuk terus mendukung channel ini memberikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat jalan-jalan Panda dimanapun Anda berada. Saat ini hari Jumat ya, tanggal 1 Mei 2020. Kali ini kita ngabuburit ya, kita jalan-jalan sore sambil menunggu berbuka puasa. Kita jalan-jalan sore di sekitar area Singosari saja ya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah klik video ini, sudah mampir ke channel ini, dan sudah subscribe ke channel ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya, jalan-jalan terbaru dari saya di area, untuk sementara ya, di area Singosari Malang ya. Karena masih ada pandemi corona, kita tidak bisa keluar daerah. Bisa kita lihat teman-teman di sisi kanan ya, banyak yang jual makanan. Di depan itu ada Angsley. Selamat sore warga Singosari yang sudah mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat sore ya. Ini warga Singosari ini pada keluar semua ini cari takjilan. Ada sampel tadi sebelah kiri. Oh, ini ada es buah, es degan. Oh, ada jual topi, kopi ya, kerupuk. Oh, ada aneka masker ini ya, 5 ribuan. Oh, rame. Kabarnya kemarin Malang Raya sudah menetapkan PSBB. Di pintu keluar tol itu KTP luar Malang disuruh untuk kembali ya. Balik kanan tidak boleh memasuki area Malang Raya. Itu tadi jual kopi ya, kopi bandit. Ini loh nasi padang 10.000 yang akan kita coba ya kawan-kawan. Ini tadi di rumah sudah masak, jadi tidak beli masakan ya. Ini ada jus. Ini jual duku ini ya. Ini ada ayam geprek. Ini loh aneka kerupuk ini yang 4 keranjang. Sebelah kiri tadi ada roti bakar. Ini sayur-sayur ya sebelah kanan. Ini ada somai sebelah kiri kita. Wos, mantap ini makanannya full. Ini gorengan-gorengan. Kita sampai di lapangan Tumapel. Es kepal Milo, roti John sebelah kanan kita. Ini tahu mercon ya, sebelah kanan kita itu tahu mercon. Porsinya besar itu tahunya ya. Kalau tidak salah harganya 4.000 per biji. Itu mie gulung viral. Dia biasanya mangkalnya itu di jalan masjid ya, di hari-hari biasa. Yuk kita lihat ada apa lagi nih. Cilok. Depan ini es degan. Warga Singosari, ada yang pakai masker, ada yang enggak. Kita bisa lihat ya kondisinya.
masih santuy, banyak yang tidak pakai masker. Sebelah kiri kita itu di depan ada Racaca minuman dan ada Tokewi snack, ada roti bakar. Sebelah kiri kita ini kantor kecamatan Singosari. Oke, kita masuk gang sini karena saya tidak bawa SIM dan STNK ya, jadi bahaya kalau lewat jalan raya. Oke, kita lewat sini, di depannya ada tulisan demi keamanan. Oh, jalan ini ditutup ya, jam 8 sampai jam 4 pagi. Ini ada jual gorengan, nah itu gorengan. Oke, kita masih di jalan Ronggolawe ini ya. Di depan itu perempatan, jika ke kanan ke jalan masjid dan ke masjidnya ya, Masjid Jami. Oke, kita ambil lurus. Sebelah kanan kita ini SMPI. Ini SMPI, SMP Islam Al Ma'arif. Nah, di depan itu TK Trisula. Sebelah kiri kita ini Klinik Rawat Inap Muslimat atau yang dikenal dengan PKIA Muslimat. Sebelah kiri kita ini madrasahnya, Madrasah Aliyah ya, atau SMA, Madrasah Aliyah Al Ma'arif. Sebelah kiri ada stasiun second, itu sepatu ya, sepatu-sepatu second. Barangnya barang impor. Oke, kita ambil kiri. Ada Dawet di depan kita ini, sebelah kiri. Dawet beras. Kemudian seberang itu ada gorengan yang sudah lama itu ya, dulu jualnya di pinggir jalan Kertanegara, sekarang pindah di situ karena pembangunan gorong-gorong. Bebek Wijaya Kermes ya, tutup ya. Oke, kita sampai di perempatan Candi. Kita ambil lurus ya, lurus arah pemandian Kendedes. Wih, macet-macet. Ini jual dawet beras. Masuk daerah sini sudah lumayan sepi ya lalu lintasnya. Di samping kanan kiri kita ini Arca Dwarapala. Informasi tentang peninggalan sejarah ini ya, wisata sejarah, linknya bisa dilihat di pojok atas. Itu channel baru saya ya, tapi masih ada 2 video. Nama channelnya Wisata Negeri Channel.
Oke, di depan kita ambil kanan. Ada di Jalan Kenedes. Di depan itu ada pertigaan, jika kiri ke pemandian Kenedes. Ini ada bakso. Kita lurus ya. Ini kita ambil kanan. Sebelah kanan ini perumahan baru, rumahnya unik. Saat ini kita ada di Jalan Anusapati ya. Di depan nanti kita ambil ke kiri untuk langsung menuju rumah. Ada cilok sebelah kiri kita. Sebelah kanan nasi goreng Cak Gun. Nah, ini tajil-tajil. Nah, ini ada jual kembang api sebelah kiri. Oke, kita balik kiri memasuki Jalan Tunggul Ametung. Wow, rame. Rame ya. Kondisinya seperti ini. Sekitar jam berapa ya sekarang ya? Sekitar setengah 5 sore ini. Di depan itu aja tajil gratis dari Terang Bulan Rasar aja ya. Ini ada roti bakar, nasi goreng Arema. Nah, itu Aichimot rombong oranye ya, di depan Alfa. Sebelah kiri ini bakso Sair, tapi baksonya tutup ya. Oh, kok buka sih? Oh, buka ternyata. Sore berarti bukanya. Biasanya itu bakso Sair itu kalau pada bulan puasa itu dia tutup total atau istirahat ya. Di depan ini sebelah kiri ada pasar sayur ya, baru ini. Tadi ambil-ambil sendiri sayurnya. Sebelah kanan itu es tebu Cato. Oke, kita ambil kanan, kita masuk ke Perumah di Mulyo. Hah? Oke. Sebelah kiri ini ada Eja Minimarket. Di depan itu aneka lalapan kremes. Oke, kita beli degan dulu sebelum sampai rumah. Kiri ya. Oke, kita sampai di Permata Singosari ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Seperti itu ya, jalan-jalan sore ngabuburit kita keliling di area Singosari. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.